Halo semua, selamat datang di channel Tengah Yogya Shinoa. Maaf kalau suara gue lagi serak-serak gini, soalnya lagi pilek. Aduh. Hah, tapi semoga gak ngeganggu kalian ya. Aduh, semoga gak ngeganggu kalian. Dan sekarang gue bakal buat tutorial hero lagi. Tutorial kesatria lagi. Lah, salah satu magi. Nah, ini dia, Nisha, Talismanic of the East, Magic. Ada ininya ya, ada skinnya kayak ninja tapi dia main, dia magi. Ini statusnya dan ini juga ada storynya, banyak pahit juga ya. Untuk skill satunya namanya Electric Shock Magical, skill 2 nya Lightning Strike Magical juga, skill ultimate nya Fajra, skill pasifnya Energized Power. Oke, kita langsung lihat itemnya. Gue ada 2 item. Aduh, resah. Gue ada 2 item. Pertama kayak gini, gue buat Obsidian Light Shield, terus Sagewood War Staff, Holy Boots. Jadi Sagewoodnya buat nambahin ini, gue lupa jelasin. Buat nge-restore 20% HP sama mana setiap dia naik level, dan juga nambahin 20 ability dan 25 mana setiap 30 detik sama dengan stack 5 kali. Ada Holy Boots buat nambahin Magic Pierce, ada Lantern of Eternity buat nambahin cooldown reduction, ada Vindicator Scroll buat nambahin Magic Power gede, terus ada Ghostwalker Staff buat nambahin cooldown reduction sama ngeslow lawan. Tapi yang gue suka pakai itu lebih, yang gue lebih suka pakai itu yang ini, dimana gue ngincar cooldown reduction dari Obsidian Light Shield, terus gue pakai sepatunya cooldown juga, Forsaken Griffs. Gue pakai Egg of Succubus buat nge-trigger pasifnya biar lebih sakit. Sama skill-skill lanjutannya, karena dia nambahin damage setelah kita pakai skill. Terus ada Vindicator Scroll tentunya buat nambahin magic power. Sama Lantern of Eternity buat nambahin magic pierce. Dan ada Ghostwalker Staff buat nge-slow. Jadi gue sendiri item wajibnya itu, item core-nya itu ada di Vindicator Scroll sama Lantern of Eternity. Untuk lain dari itu kalian bisa ganti pakai yang kalian suka. Ya. Gua yang belum gua buat sama sekali itu tank sama support. Mungkin tank gua bisa solo, tapi kalau misalnya support sih gua susah banget buat solo, jadi gua bakal minta bantuan anak-anak. Oke. Jadi pertama Electric Shock, dia ngelempar pisau ke arah yang kita tuju. Ada damage dan juga dia bakal nge-stun ya, bukan nge-slow sebenarnya, nge-stun. Terus ada pasifnya, dia bakal setelah dia ngeluarin skill dia bakal ngasih special basic attack itu. Nah kayak jadi itu skill 2 nya juga Lightning Strike. Nah kalau Lightning Strike ini damage nya lumayan gede juga, tapi kalian harus ngecharge dulu ya. Dan selain damage dia juga bakal ngebuat solve CC, jadi ngebuat lawannya selalu 40% selama 2 detik. Nah kayak gini ya buat skill 2 nya. Nah kalian bisa lihat ditahan. Huh, lepas. Fajra ini ulti yang bener-bener damage nya sakit, dan juga bisa apa ya, mantul-mantul gitu. Damage nya sakit banget. 400 magic. Nah itu tuh mantul-mantul. Jadi kombonya itu kita skill 1 stun, atau enggak kita ngecharge dulu sih. Jadi skill 2 dulu, skill 2. Jadi kombonya itu kita skill 2 dulu, ngecharge ke arah lawan, terus skill 1, basic attack skill 1 terus ultimate. Jadi kayak gini, basic attack skill 1, basic attack lagi, ultimate, basic attack lagi. Tapi sayang itu tank, jadi terlalu tebal. Kita charge dulu sama penuh basic attack, satu basic attack terus ultimate basic attack. 5 hours later. Ya, Nisha-nya diambil. Kita
kita bakal pakai Nisha ya. Oh iya, gue lupa jelasin mantranya ya. Oke, okay, buat Nisha ini mantranya gue kalau nggak red trip gue suka famous. Itu aja yang gue sebenarnya buat Nisha. Infernal juga kalau misalnya kalian udah yakin banget bisa ngebawa gamenya, carry gamenya, boleh banget. Tapi kalau gue sih lebih suka pakai red trip. Ada famous. Kamu lebih lucu kayaknya, biar kita kelihatan agak pro. Kita pakai itu. Kita pakai itu. Oke, udah ada di dalam gamenya. Lihat-lihat, atasnya ditinggal, semua ke tengah. Mantep kan? Gila, game apa ini? Kita tunggu aja, sabar. Sakit. HP-nya tak berkurang. Mantap enggak itu? Di sini gue suruh ngelawan dua hero. Aduh, pasti gue kena. Unten mamang. Dar. Itu skill, astaga. Quack!
1 lawan 4 3 deng 1, 2, 3 Anjing, kurang ajar sianya. Kok sana ditarik lagi, Anjing ngejar, ngejar anjingnya goblok. Kalian ngejar, kalian. Gigi apapun ya, kecuali gue pakai ini. Why are you running? Gak 1 lawan 4 juga sih. Hahaha. Gak nge-cheat ya. Oh.
kayaknya bro. Indikator crowd.